Baik, selamat siang buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kades dan Ketahanan Pangan. Yang saya hormati para juri. Yang saya kasih dan saya banggakan teman-teman, rekan-rekan, penyuluh dan POPT. Jadi, baik, sebelum saya masuk di kegiatan inti, saya perlu perkenalkan diri dulu. Kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka saya harus perkenalkan diri dulu. Jadi baik, nama lengkap saya Yuvensius Raja Remba, biasa dipanggil Yuven. Saya bertugas di DPP Kecamatan Bajawa. Desa yang saya dampingi sekarang adalah Desa Beiwali. Oke, baik. Judul yang saya ingin angkat di sini berdasarkan pengalaman sebelumnya adalah teknologi penyiraman tanaman sederhana. Tapi kemarin perlu saya informasikan bahwa yang kemarin itu saya sudah buat materi tentang irigasi tetes. Namun saya melihat sistem irigasinya itu dia tidak tetes, namun dia mengalir biasa saja. Jadi saya beri nama teknologi penyiraman tanaman sederhana. Kenapa saya mengangkat judul ini? Yang pertama, saya banyak menemukan masalah di masyarakat tani yang saya dampingi. Sebenarnya masyarakat tani itu sudah mau berusaha bercocok tanam atau budidaya secara besar-besaran. Namun di sini mereka ada kendala. Kendalanya adalah di sistem salah satu petani yang saya dampingi, dia keluhkan ke saya bahwa event saya setengah mati untuk siram tanaman sebanyak ini. Waktu itu saya dampingi dia tanam terung 2000 pohon. 2000 pohon terung dia tanam. Dia bilang, Pak Yuven, saya mulai siram itu dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Waktu itu saya merasa bersalah. Saya bilang, "Oi, kenapa saya paksakan dia untuk bercocok tanam di sama sekali kesulitan dari segi biaya, kemudian dari segi ini apa? Cuaca tidak mendukung ya, karena waktu itu musim panas tahun lalu. Sekarang juga dia masih berusaha lagi. Namun ketika dari masalah itu, saya pulang rumah saya tidak nyaman. Saya bilang, "Wah, kesian. Mana ini bisa gagal?" Sampai di rumah saya berpikir, saya bilang, "Kira-kira apa ini untuk mempermudah ini supaya dia tidak mengeluh lagi?" Berangkat dari itu, saya langsung cari di Google, namun tidak menemukan apa yang saya inginkan. Maksudnya inovasi apa yang saya mau tonjolkan. Tidak bisa. Saya lihat ada satu teknologi penyiraman tadi, irigasi tetes. Namun di situ bahannya sulit di sini untuk kita dapat. Sulit. Sudah. Saya inisiatif sudah pakai selang. Waktu itu bahannya itu selang. Selangnya itu kan harus beli dari luar. Di sini tidak ada selang drip irrigation yang dia pakai plastik itu. Selain yang sudah dirakit itu yang 2 juta sekian itu harganya itu. Tapi ini selang PR tapi dia plastik. Saya melihat itu di sini tidak ada. Ketika saya tanya-tanya tidak ada. Sudah saya beli selang water pass, kemudian saya buat dengan ada selang pipi. Selang pipi itu selang yang paling kecil yang orang biasa beli di ujung lega ini. Itu saya coba buat. Saya beli seadanya. Yang sekarang ini saya buat di depan rumah. Kemudian sudah banyak juga petani yang mau untuk saya buat juga di mereka punya kebun. Ya sekarang mungkin sudah dikembangkan di BPP Bajawa.
Jadi ketika saya buat dan jadi, mungkin bisa tampilkan di slide ini, mungkin ada foto dan videonya itu di depan rumah. Kemudian irigasi ini sebenarnya bagus untuk di tanaman-tanaman horti tadi, yang dimana ini saya uji cobanya di tanaman brokoli. Seharusnya dia lebih efisien itu di tanaman cabe, tomat, mentimun, pokoknya tanaman yang pertumbuhannya tinggi. Nah, tapi saya uji cobanya kemarin, kebetulan saya tanam brokoli, saya buat di brokoli. Karena aktivitas saya juga cukup tinggi, maksudnya saya melakukan kegiatan penyuluhan ulang sampai sore. Saya berpikir di rumah saya tidak bisa siram lagi, akhirnya saya buatkan ini. Kemudian untuk cara buatnya ini mudah sekali. Tinggal kalau misalnya Bapak Ibu mau, tinggal beli saja selang water pass, kemudian selang pipi, tinggal disesuaikan dengan bedengan. Kemudian selang pipi itu kita potong sesuaikan dengan jarak tanam. Bisa ditampilkan itu tadi fotonya, sesuaikan dengan jarak tanam. Kemudian selang yang water pass itu, yang selang untuk saluran utamanya itu, kita bentangkan sesuai dengan jarak bedeng yang akan kita bentangkan sesuai bedeng yang kita gunakan. Misalnya panjangnya berapa meter, ya kita tinggal sesuaikan. Kemudian selang pipinya, di salah satu ujung selang piping itu kita harus potong miring. Kenapa? Ketika nanti kita masukkan di selang water pass, selang jaringan utamanya tadi, agar dia tidak tersumbat ketika kena di dinding selang water pass itu. Jadi seperti ini. Ada lagi foto yang lain mungkin. Terus ke atas. Jadi ini selang water pass tadi kita beri lubang. Beri lubang menggunakan paku 3 cm. Setelah itu selang ini kan elastis. Jadi kita beri lubang. Setelah kita beri lubang, kita potong selang piping ini, selang yang paling kecil tadi. Kita sesuaikan dengan jarak tanam, kemudian kita potong miring salah satu ujungnya. Jadi seperti ini. Setelah kita beri lubang, kita masukkan selang pipingnya ke dalam. Nah, di situ dia akan mengalirkan air sesuai yang kita inginkan. Tapi untuk jaringan utama tadi, kita hubungkan ke wadah, ember, atau bak penampung yang kita untuk gunakan tampung air sebelum kita alirkan ke tanaman yang kita budidaya tadi. Jadi untuk langkah kerjanya mungkin begitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, mari kita beri aplaus.